Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fadhi. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, langsung saja untuk kabar terbaru di sore hari ini. Mimin ada unggahan dari YouTube-nya Leslar Entertainment, no cut, no edit. Abang L udah bisa memem sendiri ya, Masya Allah. Ternyata video Abang L ini langsung trending ya, para sahabat. Wah, senang banget nih. Abang L ini membawa berkah sekali ya. Sudah trending 19 di YouTube nih, no cut no edit, 10 menit bersama Abang L, gemes deh udah bisa emam sendiri. Wah, senang banget pastinya, karena setiap video Abang L diunggah ini langsung menduduki per trendingan. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari kakak Rizky Billar di story-nya, di mana kakak Rizky Billar mengucapkan banyak terima kasih banyak atas doa yang dipanjatkan untuk Leslar di hari anniversary Leslar yang kedua. Dan ini menunjukkan bahwa kekuatan Leslar lovers ini memang luar biasa ya, para sahabat. Terima kasih banyak atas kekompakannya, atas doanya. Dan kakak Rizky Billar pun mengunggah postingan di story-nya. Ini postingan dari para admin ya. On this day, kata kakak Billar. Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, para sahabat, untuk kabar berikutnya ada unggahan dari Om Adi ya, para sahabat, di mana unggahan dari SCTV ini, 5 hari lagi atau H-5 untuk Leslar akan tampil di SCTV pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, hanya di SCTV, spesial hari ulang tahun SCTV ya. Oke, untuk kabar berikutnya, ada kabar gembira langsung dari SCTV mengenai Leslar yang bakalan hadir di acara 33 Extraordinary ya. Dimana di ulang tahunnya SCTV, Leslar akan tampil sepaket. Dan ini yang bakal kamu temui di 33 jam extraordinary guys, akan live di tanggal 23 sampai tanggal 24. Kemudian ada caption nih dari SCTV, selain live Instagram bersama 33 selebriti, SCTV juga akan menghadirkan 33 jam extraordinary live menuju malam puncak HUT SCTV. Dan di 6 platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Snackvideo, dan video.com. Dan senang banget ya, ada Leslar sepaket nih guys, langsung banjir komentar. Yang paling ditunggu banget pokoknya Papa Billar dan Abunda Lesti. Semoga juga ada Abang L ya, amin. Kemudian juga ada Irawati underscore, mataku langsung tertuju yang di pojok atas Leslar Family. Kemudian untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Triden nih, para sahabat.
Wow, Lesti syuting MV di suhu hampir 50 derajat. Dan Bunda Lesti Kejora pun benar-benar merasakan bagaimana panasnya di kota Uzbek. Panasnya hampir mencapai 50 derajat Celcius. Dan di sini Salfok sama Bunda Lesti Kejora yang cantik banget dandan sendiri. Wah, udah jadi muak nih para sahabat ya. Lesti benar-benar cantik dandan sendiri aja, kayak didandanin sama muak profesional ya. Kemudian kata Papa Bilar, ini momen langka ketemu bule tapi bisa ngomong Indonesia di Uzbek. Dan yang lebih fokus lagi nih, Salfok maksudnya, sama bule yang bisa ngomong Sunda nih para sahabat. Katanya dari Bogor ya. Aduh, lucu banget. Coba Mimin ketemu sama bule ini pasti diajak ngomong Sunda deh. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.